Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan semuanya? Semoga kawan semua yang berada di Brunei atau yang berada di Indonesia sana mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir maupun batin di hari ini. Oke kawanku, di siang ini saya mau makan lagi kawan-kawan. Mau makan. Di sini ada ulen alias gemblong. Kalau orang Sunda bilang ini teh ulen yang sangat-sangat kering, yang sangat-sangat masih hangat, kawan-kawan, masih panas. Ini namanya ulen. Ada ulen. Nah, di sini juga ada rampeyek yang sangat renyah, rampeyek kesukaanku. Ada juga di sini gulai ayam. Ada juga lalap ketimun dan lalap kangkung. Oke, kawanku. Mari kita makan di sini. Bersama Nyai Mumuy si Ratu Madang. Tiada hari, tiada malam, tiada sore tanpa makan. Wah kawanku, jangan lama-lama, aku sudah lapar nih kawan-kawan. Aku mau coba ini si gemblongnya itu dicocol sama gulai ayam, dicocol di kita, diperyekan, dirampeyekan kawan-kawan, dirampeyekan supaya nyerap karena ulena, karena gemblongnya dirampeyekan caranya. Tah kita. Mantap. Nah, dicocolkan, dirampeyekan karena gulai ayam anu medok. Ingat saya waktu di kampung kan, kalau lebaran aku makan seperti ini. Kalau bikin gulai ayam sama ulek. Mantap. Kawan-kawan bareng. Aku kemarin kebetulan bikin ini, bikin ulek kawan-kawan ya. Aku hari ini tidak makan nasi kawan-kawan, makannya ini saja, ulan. Kawan-kawan, pasti anu kabita nya, anu kabita, ayo kadi, ieu teh garing, kriuk, dicocolkan karena gulai ayam pokoknya edel suradar, mantap kawan-kawan, tiada duanya ini mah. Belum kawan, merasa tuh aku harusnya sudah makan nasi ya kawan, makan ini aja gemblong, sudah cukup. Berasal dari kampung.
Kalau lebaran aku makannya seperti ini, kawan-kawan. Masih panas, masih hangat. Jangan. Sampai ke Spanyol. Kebetulan kawan-kawan. Kawanku, ayah anu ngelaksana adalah sakdapnya. Tau sih lah, mamen yuk di helenya kamar. Udah di sini dulu makan ya. Mengganggu saja, selalu ada yang mengganggu. Oke kawanku, besok kita dilanjut kembali. Oke kawannya, makannya cukup di sini kawan. Ada orang, oke, bye bye. Assalamualaikum kawan. Bye.